Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita ikuti pula ucap tama pertama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS. Tajuk ucap tama yang akan disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Seri ialah Perpaduan Ummah Berentasi Ideologi. Wal an ayyuhal hudurul ajilla, laqad hana mau'iduna linastami'a wa nutabi'a al-khitab ar-ra'isi al-awwal hawla wahdatil ummah tasmu fawqa kulli khilaf yulqihi sahibus sa'adah fadilatul ustaz al-haj Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Rais al-Hizbul Islami al-Malizi, falyatafaddal mamnuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فرمان الله. Dan berpeganglah kamu semua dengan tali Allah. Jangan kamu berpecah belah. Yang Maha Hormat Datuk Seri Perdana Menteri, Sahibus Samaha Dr. Abbas Shuman, Wakil Azhar Sharif, Sahibul Fadilah Presiden Alumni Al-Azhar Dr. Fakhruddin Abdul Mu'ti, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menempatkan kita kalangan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pengikut Rasul akhir zaman yang dipilih oleh Allah berbeza dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Untuk kaumnya sahaja, bangsanya sahaja, negerinya sahaja, zamannya sahaja. Allah Maha mengetahui dunia akhir zaman dikurniakan dengan sedikit ilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia dapat mencipta alat-alat yang canggih untuk berpindah ke penjuru dunia dengan cepat, mendapat maklumat dalam masa yang segera. Cukup bagi akhir zaman ini seorang Rasul sahaja dengan mukjizat ilmu Al-Quranul Karim. Membawa ajaran yang sama, iaitulah Islam. Firman Allah Ta'ala, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Adakah mereka mahu mencari lain daripada petunjuk ajaran Allah, padahal Islam seluruh yang ada di langit dan di bumi, sama ada secara taat mengikut pilihan ataupun secara terpaksa
terpaksa mengikut naluri fitrah atau nature. Padahal semua mereka akan dipanggil kembali pada hari kiamat nanti. Islam adalah petunjuk Allah merentasi 7 petala langit dan bumi, merentasi segala makhluk, bukan saja manusia, bahkan makhluk yang gaib, makhluk yang nyata, makhluk yang tidak bergerak, alam dunia sehingga alam akhirat, Rubi bin Amir, duta yang dihantar menemui Empire Parsi, menegaskan Allahu bta'athana linukhrija man syaa' min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami. Itulah mesej Islam. Untuk mengajak siapa yang mahu tanpa paksaan. Daripada memperhambakan diri kepada sesama makhluk, kepada memperhambakan diri kepada Allah. Daripada kezaliman berbagai ajaran kepada Islam yang adil. Daripada wawasan dunia yang sempit kepada wawasan yang sangat luas daripada dunia sehingga hari akhirat. Menunjukkan Islam yang disebut ad-din tidak boleh ditakrifkan dengan agama dalam bahasa lain atau religion dalam bahasa barat. Buku dan ensiklopedia barat, Britannica dan sebagainya. Maka mentakrifkan religion, mentakrifkan agama, tidak tepat dengan ad-din yang dimaksudkan oleh bahasa Al-Quranul Karim. Kerana Islam khusus bagi manusia, di samping makhluk-makhluk yang lain. Khusus bagi manusia, merangkumi fitrah, merangkumi naluri manusia itu, jasad, ruh, akal, individu, masyarakat, dan hubungan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, menjadikan Islam merentasi seluruh alam ini. Al-Quran menegaskan kepada kita, Islam adalah agama asal. Agama-agama lain, teori dan ideologi datang kemudian. Firman Allah Ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidah, faba'athallahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin, وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Manusia itu asalnya satu umat saja. Lalu Allah utuskan kepada mereka nabi-nabi yang membawa ajaran Allah, iaitulah Islam. Memberi berita gembira kepada siapa yang mengikut dan memberi amaran kepada sesiapa yang menentang. Dan Allah turunkan kepada nabi-nabi itu akan kitab, supaya Rasul menghukum manusia
dengan ajaran Islam yang ada di dalam kitab itu. Dan tidaklah menjadi pertelengkahan di kalangan manusia. Malahkan kerana ada kalangan mereka yang menolak hukum yang ada dalam kitab itu. Maka berlaku pertemuan dan pertarungan sesama manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan ayat ini bermaksud manusia bermula dengan Adam alaihi salam, bukan dengan monyet, bukan dengan zaman batu. Adam membawa ajaran Islam, agama yang asal. Setelah 1000 tahun wafatnya Nabi Adam alaihi salam, terdapat kalangan manusia mengadakan ajaran sendiri, agama sendiri, melantik Tuhan sendiri lain daripada Allah. Manusia yang mulia menyembah batu, binatang dan sebagainya, mengadakan peraturan mengikut hawa nafsu. Allah mengutuskan setiap zaman rasul yang silih berganti, berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutuskan untuk merentasi seluruh dunia. Rasul akhir zaman yang saya maksudkan tadi menjadi hikmat yang menakjubkan. Allah memilih rasul itu di bumi Mekah, bumi yang kering, terpencil daripada tamadun, terpencil daripada kemajuan dan ajaran-ajaran agama samawi dan tidak samawi yang besar, untuk menyatakan bahawa manusia tidak boleh menjalankan tugas di atas muka bumi malaikan dengan membangun mengikut agenda dan peraturan Allah. Tamadun Cina berbangga dengan tembok besarnya. Tamadun Mesir dengan piramidnya. Tamadun Babilon dengan bangunannya. Semua tamadun berbangga dengan bangunan-bangunan yang dibina. Maka Allah membina tamadun Islam di akhir zaman dengan membangun insan, membangun manusia. Membangun manusia dahulu mengikut fitrahnya, membangun rohnya, membangun jasadnya, membangun akalnya, membangun individunya, dan dibangun masyarakat dan negaranya. Sila lihat ayat-ayat yang pertama yang diwahyukan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia. Menatakan ilmu dan qalam. Membangun manusia dengan ilmu. Dan firman Allah Taala, li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Menjadi kelaziman kaum Quraisy melakukan pelayaran di musim sejuk dan panas. Mereka mesti memperhambakan diri kepada Tuhan punya Kaabah ini, yang memberi makan rezeki kepada mereka, memberi keamanan kepada mereka, menjalinkan roh jasad, politik dan ekonomi mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala. Quraisy yang hidup di bumi kering, tidak ada tanaman, tidak ada air, terpaksa musafir ke timur dan barat mencari sumber ekonomi. Dalam masa yang sama, kecintaan kepada Kaabah dibetulkan akidah yang benar. Melalui bumi yang kering ini dibangun manusia mengikut acuan Allah. Ilmu, iman, akhlak,
ekonomi, politik dan segala-galanya. Setelah kita terbiah dalam masa 13 tahun, berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah dan membina masyarakat madani. Banyak kita bercakap tentang masyarakat madani. Tanpa kita menjadi perkataan madani, mesti diambil dari bahasa Arab. Madani ad-din ataupun tamadun. Yang dihurai oleh Ibn Khaldun di dalam Al-Muqaddimah. Allah menjadikan manusia satu keluarga. Maka Islam merantasi kaum dan bangsa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang wanita, berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Yang paling mulia kalangan kamu mesti Allah, ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui berkenaan dengan diri kamu dan Maha mengetahui berkenaan urusan kamu. Maka risalah Nabi Muhammad SAW akhir zaman itu membahagikan manusia kepada dua kumpulan. Yang pertama ummah dakwah, yang kedua ummah ijabah. Ummah dakwah ialah seluruh manusia, Islam dan bukan Islam. Ummah ijabah ialah manusia yang sudah masuk Islam. Semuanya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka didirikan negara masyarakat majmuk. Bukan saja berbagai kaum, termasuk berbagai agama. Di Madinah itu ada Arab, ada Yahudi, ada Parsi, ada macam-macam. Walaupun tidak besar, ada benihnya berbagai kaum. Kerana Allah menjadikan manusia itu pada dasarnya satu keluarga, walaupun mereka berbagai bangsa. Mereka mesti bermasyarakat madani. Ibn Khaldun mengatakan, al-insan madaniyun bittab'i. Manusia tidak boleh hidup sendirian. Tidak mungkin hidup seorang diri. Tak mungkin hidup satu bangsa. Tak mungkin hidup satu negara. Mesti digabungkan hasil-hasil negeri dengan negeri yang lain. Kebolehan dengan kebolehan yang lain. Sehelai baju yang dipakai memerlukan kapas yang ditanam, pertanian. Memerlukan traktor, galian, besi. Memerlukan petroleum. Memerlukan berbagai-bagai alat. Perlu digabungkan masyarakat madani. Maka Nabi Muhammad SAW yang membina Madinah itu membina masyarakat madani. Dengan mengajak manusia kepada Islam tanpa paksaan. Yang Islam wajib patuh pada ajaran Islam. Yang tak Islam tidak dipaksa. Dan membuktikan bahawa Islam berjaya. Menyatukan umat yang tak mampu disatukan oleh agama dan ideologi yang lain. Quran menegaskan, walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami' wa bi'am wa salawatun wa masajid yudkar fiha ismullahi katsiran wa la yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun 'aziz alladhina imakkanahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Kalau Allah tidak menjadikan manusia itu bertemungan di antara satu sama lain. Golongan yang benar menentang golongan yang salah. Yang adil menentang yang zalim. Nascai dimusnah kalah rumah-rumah ibadat penganut Yahudi. Gereja-gereja penganut Kristian. Sembahyang-sembahyang. Masjid-masjid orang Islam yang disebut di dalamnya nama Allah.
Demi sungguhnya Allah menolong siapa yang menolong bagi menegakkan agamanya. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah, mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Hubungan dengan Allah, ekonomi yang adil, menyuruh pada yang baik dan mencegah kemungkaran, kehebatan dan kedaulatan undang-undang. Bagi Allah akibat segala urusan. Islam dan penganutnya mesti berkuasa. Sejarah menunjukkan kalau Kristian yang berkuasa, bunuh Yahudi. Yahudi berkuasa, bunuh Kristian. Majusi berkuasa, bunuh penganut agama lain. Islam memerintah dengan Islam menunjukkan adil untuk semua. Apa yang disebut Islamophobia hari ini adalah fitnah terhadap Islam. Bercanggah dengan hakikat yang ada dalam ajaran Islam. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW melarang membunuh paderi, membunuh diplomat, membunuh utusan, membunuh rahib. Tiba-tiba bukan paderi yang dibunuh, gereja yang dibom, masjid yang dibom. Di mana ajaran ini? Hadis-hadis Nabi menunjukkan tidak boleh membunuh perempuan, kanak-kanak, orang awam. Disebut dalam hadis, seorang wanita dimasuk ke dalam neraka kerana mengurung seekor kucing tak diberi minum. Allah memberi rahmat pada seorang yang memberi minum anjing yang najis mughallazah, dapat rahmat Allah. Bagaimana Islamophobia? Tidak menepati hakikat yang ada dalam ajaran Islam. Ketika Islam dilaksanakan, Islam telah berjaya membina tamadun Islam. Negeri yang orang Islam masuk, orang bukan Islam masuk, Islam berduyun-duyun. Berduyun-duyun orang masuk Islam. Lihat jalan sutera dari negeri Arab sehingga sepanjang China. Ganap ajaran lain dan Islam. Lihat Asia Tenggara, pedagang yang datang ke sini, ganap ajaran agama lain. Kerana rahmat dan kebaikan yang ada dalam ajaran Islam. Yang pertama, Islam mengajak para Islam. Yang kedua, Islam menggalakkan ilmu. Khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil Islam. Hadis Nabi. Orang yang pilihan di masa jahiliyah, pilihan di masa Islam. Kalangan ilmuwan sebelum kedatangan Islam dibunuh, ahli falsafah dibunuh, arkitek dipotong tangan kerana takut orang bikin istana macam istana yang dibuat. Dalam sejarah Melayu, pemuda yang menunjukkan guna batang pisang untuk menentang todok yang menyerang Singapura, walaupun itu cerita dongeng, itulah hakikatnya, dibunuhnya orang yang bijak. Islam mengambil orang yang bijak. Khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil islami idza faqahu. Orang yang bijak, yang pintar di zaman jahiliyah bersama dengan Islam, dia disanjung tinggi bila dia seorang yang faham. Amr bin As, Khalid bin Walid dan lain-lain lagi adalah tokoh-tokoh di zaman jahiliyah disanjung bila dia bersama dengan Islam. Ada yang tak masuk Islam. Nabi bersabda, al-hikmatu dhallatul mu'min fa anna wajada fa'aqu biha. Kebijaksanaan barang tercecer kepunyaan orang Islam. Di mana dijumpa dipungut. Maka Islam mengambil ilmu-ilmu tamadun lain yang memberi faedah. Tamadun India, China, Persia, Rom, Mesir dan lain-lain. Ada ilmu yang tak masuk Islam, disanjung dalam masyarakat Islam. Ilmunya diambil dan diislamkan ilmu itu. Maka lahirlah tamadun Islam. Dan Islam telah berjaya memerintah negara yang besar. Dari timur ke barat, utara dan selatan. Dalam masa yang singkat. Masa tak mengizinkan. Itulah kehebatan Islam. Zaman tidak ada hubungan yang cepat, Islam boleh memerintah negara yang besar dan luar berbagai kaum dan agama.
maka Barat menarik dengan tamadun Islam. Malangnya Barat ini ambil tamadun kebendaan, tamadun duniawi, tanpa mengambil akidah dan akhlaknya. Maka berlakulah kecelaruan pada hari ini. Betapa Islam telah berjaya merentasi kaum. Ayat ini baca dalam mukaddimah, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang dengan tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Sebab nuzul ayat ini apabila orang Yahudi menghasut Auf dan Khazraj, hampir berperang. Allah menurunkan ayat. Dengan ayat Quran, akidah yang betul, hilang semangat perkauman. Tak halang cinta perkaum. Tak halang cinta pada bangsa. Tetapi kecintaan perkaum dan bangsa dijadikan akidah. Dijadikan akidah. Ini yang salah. Sehingga hilang nilai yang betul dan salah. Ini yang salah. Islam membetulkan hubungan kaum. Dalam Islam lahir berbagai-bagai mazhab. Sama ada mazhab politik, mazhab fiqah, mazhab akidah, mazhab tasawuf yang disebut tadiqat. Orang Islam tak dapat pecah di zaman dulu, tak bergaduh. Kerana mereka berpegang dengan tali Allah. Dengan tali Allah. Kerana para ulama memainkan peranan yang sangat penting, yang sangat besar dalam masyarakat. Mereka bukan sahaja berilmu, mereka adalah faqih. Memahami bagaimana menterjemahkan ilmu itu dalam menyelesaikan masalah. Walaupun berlaku peperangan Jamal dan Siffin di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, tapi para pemimpin sahabat dan ulama-ulama di zaman itu dapat menenangkan keadaan. Dakwah tidak terhalang, tamadun Islam tidak terhalang. Orang Islam boleh menangani mazhab. Malangnya zaman mutakhir, orang Islam menghadapi cabaran ideologi yang dibawa oleh Barat, dimasukkan ke pemikiran orang Islam. Apabila pahaman sekularisme yang memisahkan agama dengan cara hidup menyebabkan teori-teori politik, teori-teori ekonomi dianut oleh orang Islam. Kerana mereka menyangka itu tak ada kena-mengena dengan ajaran Islam. Padahal semua ajaran politik dan ekonomi sudah ada dalam Quran, ada dalam ajaran Islam. Mengapa tak balik pada Islam saja? Bukan pembaharuan di dalam politik dan ekonomi Barat ciplak daripada ajaran Islam. Contohnya, dalam politik terdapat diktatorship, teokrasi dan demokrasi Barat. Quran menentang sekerah-kerahnya diktatorship, pemimpin yang berlagak jadi Tuhan. Begitu juga teokrasi, ahli-ahli agama yang berkuasa penuh. Ahli agama, ulama yang berlagak, padri-padri berlagak macam Tuhan. Islam menentang sekeras-kerasnya. Barangkali demokrasi lebih dekat dengan Islam. Hak rakyat, kebebasan mengkritik pemerintah, pemimpin boleh ditegur, pemimpin yang bersikap terbuka, ini ada dalam Islam. Tapi malangnya demokrasi kita ada akidah. Masukkan akidah sahaja. Perlu disedari bahawa demokrasi Barat itu mengalami perubahan setelah orientalis mengkaji kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Islam. Di England, di Perancis, di Jerman, sebelumnya mereka mengenali demokrasi purba yang diamalkan di Aten. Mereka tak tahu nak membuat perubahan dalam negara, melainkan revolusi Inggeris, revolusi Perancis, revolusi Jerman, revolusi Rusia dan Amerika yang mengorbankan beribu-ribu dan mungkin berjuta rakyat. Setelah mereka mengkaji kitab-kitab fiqah yang dikarang oleh ulama Islam. Selepas wafatnya Nabi SAW, para sahabat bermesyuarat.
memilih siapa yang jadi ketua negara. Golongan Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Ahlul Bait mencalonkan Ali bin Abi Talib. Kalangan Muhajirin mencalonkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Setelah dibincang, Abu Bakar adalah majoriti. Quraisy, al-immatu min Quraisy, Ibnu Khaldun menghurai di dalam mukaddimahnya bahawa Quraisy adalah kabilah yang paling besar di zaman itu, yang paling berpengaruh. Maka Quraisy layak menjadi khalifah. Bila Quraisy tidak ada pengaruh lagi, maka bukan Quraisy yang jadi khalifah. Bangsa lain silih berganti dalam masyarakat Islam. Abu Bakar yang dipilih menjadi pemimpin menyampaikan ucapan, sebaik saya dipilih menjadi pemimpin. Apa ucapan Abu Bakar? Ayuhan nas, inni wulitu alaikum walastu bikhairikum. Pain ahsantu fa'ainuni wa in asa'tu faqawimuni. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Al-qawi fikum dha'ifun 'indi hatta akhudha al-haqqa minhu wa dha'ifun qawiyun hatta akhudha al-haqqa lahu. Wahai tuan-tuan, saya dipilih menjadi pemimpin kamu. Saya bukan orang yang terbaik. Kalau saya betul, tolong saya. Kalau saya salah, perbetulkan saya. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat. Jangan mengampu saya. Kalau saya betul, kata betul. Saya salah, kata salah. Kalau saya betul, saya kata salah. Saya salah, kata betul. Itu bohong. Tidak boleh merosakkan pemimpin, merosakkan rakyat. Ati'uni ma'ata'atullah wa rasulah. Fa'idhu ataitullah wa rasulahu fala ta'atani alaikum. Ta'at kepada saya, selagi saya menta'ati Allah dan Rasul. Kalau saya tak ta'at kepada Allah dan Rasul, jangan ta'at kepada saya. Ini ucapan Abu Bakar. Maka Barat melalui Orientalis melakukan reformasi di dalam demokrasi Barat. Berbeza di antara satu negara dengan negara yang lain. Mereka pandai mengolah demokrasi. Malangnya negara Barat tak izin orang Islam pulih menjadi negara yang maju demokrasinya. Barat sengaja tak mengizinkan orang Islam membina kekuatan mereka sendiri. Dalam aspek ekonomi, dunia hanyalah mengenali teori liberal kapitalisme, komunisme, sosialisme. Tidak mengenal Islam ada peranan dalam aspek ekonomi. Semua teori-teori dan ideologi itu tak ada akidah, tak ada roh. Tak mendapati fitrah sama ada sosialisme, komunisme yang menekan masyarakat, mengorbankan individu. Ataupun liberal kapitalisme membela individu, melupai masyarakat. Islam mengambil kira semuanya. Kita kembali pada Islam sahaja. Malangnya kalau dahulu orang Islam bergaduh pada mazhab Sunni dan Syiah, Khawarij. Hari ini kerana perbezaan ideologi, Sunni dengan Sunni berperang, Syiah dengan Syiah berperang. Berlaku peperangan secara proksi yang berlaku di Asia Barat pada hari ini. Sunni dengan Sunni berperang, Syiah dengan Syiah berperang. Kerana perbezaan ideologi, berperang dengan senjata yang diberi oleh Barat, oleh Timur, sama ada Amerika, Rusia, China berniaga senjata. Kita berperang dengan senjata mereka, bunuh kita, bayar dengan duit kita. Apa jenis macam ini? InsyaAllah Melayu tak jadi macam Arab. Indonesia tak jadi macam Arab. Kita berbeza pendapat, kita berbalah, kita berkelahi, tapi tak macam. Tak jadi peperangan proksi. Saya minta Pak Dr. Muhammad Quraish Shihab, Indonesia pun sama. Jangan rantau kita ni macam rantau Asia Barat. Hindarkan pertemuan kerana perbezaan ideologi. Berlaku pergaduhan saja proksi. Orang menggunakan kita,
mengaut aset kita dan membunuh kita. Zaman penjajahan sudah tidak ada lagi. Mari kita merdekakan diri dengan benar-benar merdeka. Tafsirkan Islam di dalam perlembagaan. Mengikut ad-din, bukan mengikut religion. Penjajah sudah tidak ada lagi. Kita sendiri. Ustaz-ustaz kita, ulama-ulama Azhar, ilmuwan-ilmuwan yang belajar ilmu dari timur dan barat, yang belajar agama banyak di negara kita ini, bina kekuatan secara jama'i, secara berkumpulan. Kita tak perlu penasihat-penasihat dari timur dan barat. Kita boleh ambil ilmu mereka. Ilmu mereka boleh ambil, nasihat mereka tak boleh ambil. Yang ada dalam majlis yang bercambah boleh jadi penasihat, boleh beri pandangan. Saya rasa saya dah ambil masa yang panjang, bukan saya seorang yang sampai penceramah. Cukup sekadar itu, mudah-mudahan majlis diberkati oleh Allah. Saya ucap terima kasih kerana diberi peluang untuk saya berucap pada petang ini. Ismahuli atahaddatu bil lughatil malayuyah wa ma tahaddatu bil lughatil injiliziyah wal fransiyah. Maaf saya berucap dalam bahasa Melayu, tak berucap dalam bahasa Inggeris dan Perancis. Kerana yang hadir ini orang Melayu. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Seri Tuan Guru atas ucap tama sebentar tadi.